Ya, dah. Ayo, ayo. Ya, Mbak. Duka cinta, Kak. Duka cinta, Kak. Kasih semuanya udah pada datang. Mohon doanya ya. Semoga almarhum husnul khotimah dan dimaafkan segala kesalahannya. Terima kasih semuanya. Mungkin kalau boleh cerita dikit, meninggalnya tadi jam berapa? Jam 2.32 ini hari. Itu karena apa? Jantung sih. Jadi jantungnya kambuh. Itu dia emang ada riwayat jantung. Itu berapa lama? Jam berapa lama? Kemarin mulai bulan November sih, tahun lalu. Udah sempat pasang ring, udah enakan gitu, tapi sekarang kambuh lagi. Ini sempat mengeluh mas? Mengeluh pas ya itu awal-awal November itu sih, dia agak lebih gampang capek, terus nafasnya agak berat-berat. Mungkin semalam pas kambuh sedang tidur atau lagi ngapain? Kebetulan saya lagi nggak di situ ya, semalam itu pas kritis lagi sama omnya gitu. Jadi ya itu emang kondisinya yang kemarin terakhir itu irama jantungnya nggak beraturan, naik turun gitu. Berarti dari, posisi? Dari hari pas lebaran. Dirawat, sedang dirawat? Dirawat. Oh, dirawat berarti udah berapa lama dirawat? Dari malam takbiran itu hari Sabtu ya. Ada firasat minta anak lu? Iya sih, dia pengen banget ketemu sama anaknya kan, karena udah cukup lama sakitnya, sekitar 2 bulanan gitu gak ketemu sama anaknya. Terus terakhir kemarin pas mau ketemu di rumah sakit, gak dibolehin masuk. Ya udah itu aja sih, terus ya cuma pengen ketemu anaknya aja. Terakhir ya video call sama anaknya, anaknya di resto, dianya di ruangan, di kamar. Kamar itu kamar biasa atau ICU? Kemarin itu kamar rawat inap gitu sih. Oh, tapi tidak boleh masuk? Nggak boleh, karena masih di bawah umur kan, masih di bawah 13 tahun umurnya. Tapi kan mungkin kayak ada kenangan-kenangan gak sih sama almarhum sendiri gitu, yang mungkin gak bisa dilupain gitu kan, apalagi sama anak gitu. Tipe orang yang seperti apa sih almarhum sendiri? Almarhum orangnya ya dia lembut, maksudnya gak doyan bercanda ya, maksudnya humoris banget orangnya. Sama anaknya juga sering bercanda. Terakhir dia kangen banget sama anaknya, ngajak anaknya bercanda di video call juga. Terus ya gitu, dia juga kangen tapi takut ketemu anaknya karena dia nggak mau anaknya juga sedih ngeliat dia lagi sakit. Tapi untuk sakitnya sendiri emang ada riwayat jantung kah atau ada penyakit lain gitu kah? Ya jantung aja sih.